thank <laughs> you dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus terima kasih untuk uh, semua saudara dan sahabat yang telah menonton video-video saya semoga itu bisa menjadi berkat pada uh, sate enak saat teduh sejenak episode yang ke-58 kali ini kita akan membahas uh, kelanjutan tema dari pembebasan Allah dengan tema ujian pembebasan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari keluaran pasal yang kelima ayat yang kesembilan. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Kalau episode, pada episode sebelumnya kita telah membahas tujuan pembebasan Allah ya bagi umatnya dari perbudakan di Mesir ialah supaya umatnya beribadah dan melayani dia sebagai Tuhan satu-satunya. Nah, kali ini dengan tema ujian pembebasan kita akan melihat Saudara dalam proses Pembebasan yang dikerjakan oleh Allah melalui perantaraan Musa dan Harun ternyata dalam saat yang sama Tuhan juga uh, memberikan ujian-ujian melalui berbagai peristiwa yang mereka alami dengan kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi. Pada saat ketika mereka akan dibebaskan, sesudah mereka dibebaskan, dan pada periode saat-saat terakhir mereka akan memasuki tanah perjanjian, ya, tentulah kita bertanya, mengapa Tuhan yang membebaskan mereka dengan berbagai perbuatan-perbuatan uh, ajaib, dengan mujizat-mujizat. Tetapi pada sisi yang lain Tuhan juga yang memberi ujian dan kesukaran kepada umat itu. Tentulah Tuhan memiliki tujuan. Dan kalau kita melihat dalam peristiwa-peristiwa perjalanan bangsa Israel ya, mulai dari uh, tanah Mesir menuju tanah Kanaan, maka ternyata tujuan-tujuan Allah ialah supaya bangsa Israel sungguh mempercayai siapa Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan. Sehingga lewat ujian-ujian itu Tuhan ingin menunjukkan bahwa siapa Dia dan apa respon yang diberikan oleh umat Tuhan kepada kepadanya. Nah, di dalam kitab keluaran sendiri saudara sesungguhnya hanya ada tiga atau mungkin empat kali kata ujian ya misalnya dalam uh, keluaran 15 ayat yang ke 25 keluaran 16 ayat 4 keluaran 20 ayat 20 tetapi uh, kitab ini sesungguhnya mencatat ada begitu banyak ujian-ujian yang harus dialami oleh umat Tuhan, sebelum pada akhirnya mereka memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, ada begitu banyak ujian. Namun, dalam kesempatan ini kita akan coba melihat ada empat peristiwa penting di mana bangsa Israel diuji oleh Tuhan, sehingga uh, Tuhan sendiri dapat melihat. Atau kita sendiri dapat melihat apakah sungguh-sungguh bangsa Israel ini adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan, atau sebaliknya. Misalnya, ujian yang pertama ialah ketika Musa dan Harun, pertama sekali mereka e, berdiri di hadapan umat Tuhan dan menunjukkan kehadiran Tuhan, atau perintah Tuhan, untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan dengan berbagai tanda tanda musisat dan keajaiban dan kita tahu ketika kita misalnya membaca dalam pasal 4 ayat yang ke 31 melihat tanda-tanda musisat yang dibuat oleh Musa dan Harun di hadapan mereka maka mereka mulai percaya kepada Tuhan tetapi ketika kisah itu kemudian kita lanjutkan akibat permohonan Musa dan Harun kepada Firaun tentang pembebasan umat itu dari perbudakan tetapi sekaligus juga dari pekerjaan mereka sebagai budak di tanah Mesir itu memiliki akibat akibatnya ialah sebagaimana yang saya baca tadi ya pekerjaan-pekerjaan bangsa itu semakin diperberat mereka bukan serta-merta Dibebaskan supaya mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi bangsa Israel harus mengalami penindasan secara intensif, secara lebih luar biasa, diperberat, hidup mereka dipahitkan oleh Firaun dan tentara. Tentaranya sehingga kondisi ini menyebabkan umat Tuhan yang tadinya mulai sujud percaya kepada Tuhan. Sekarang dalam pembacaan misalnya kalau kita membaca pasal 5 ayat 22 sampai 23 mereka akhirnya mulai protes, mulai bersungut-sungut tentang kondisi yang mereka alami. Mereka mulai mempersalahkan Musa. Bahkan kalau kita melihat juga di dalam pasal-pasal uh, itu kita bisa melihat bahwa Musa juga pada akhirnya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya pada waktu itu. Itu ujian yang pertama. Jadi pertama sekali Tuhan melakukan mujizat-mujizat ya untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengutus Musa dan Harun ya. Tetapi pada sisi yang lain serta merta Tuhan juga melakukan ujian melalui Firaun Ya, dengan memperberat pekerjaan mereka dan kita lihat respon mereka justru bersungut-sungut, mempersalahkan Musa. Dan kita lihat juga Musa akhirnya mempertanyakan Tuhan. Peristiwa yang kedua adalah segera setelah bangsa Israel dibebaskan oleh Firaun, kemudian mereka berjalan sedemikian rupa dan mereka tiba di depan laut teberau. Dan kita tahu dalam peristiwa itu dikatakan Tuhan akhirnya mengeraskan hati Firaun dan kemudian mengejar bangsa Israel yang sedang akan menyeberang laut teberau. Dan kita melihat di situ bangsa Israel kemudian mulai ketakutan, mulai bersungut-sungut karena mereka terperangkap ya oleh Laut Tebrau pada satu sisi, tetapi juga terperangkap oleh tentara Firaun pada sisi lainnya. Sehingga kalau kita membaca dalam pasal 14, ayat 1 sampai 12, mereka mulai bersungut-sungut bahkan mempersalahkan Musa. Ini ujian yang kedua. Dan kalau kita memperhatikan pada bagian itu tentu apa yang dikatakan oleh Musa dalam Keluaran 14 ayat 14? Firman Tuhan katakan, "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Itu ujian yang kedua. Kemudian ujian yang ketiga, setelah bangsa Israel dengan perbuatan Tuhan yang ajaib yang membelah laut seberau, ya. Kemudian mereka diselamatkan dan tentara Firaun ya dibinasakan kemudian oleh laut teberau itu maka bangsa Israel bisa melewatinya dengan perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Namun kita perhatikan setelah mereka melewati itu ya Saudara Tuhan juga mengizinkan bangsa Israel untuk mengalami berbagai krisis air, krisis pangan. Ya. Dan kita lihat lagi-lagi misalnya kita membaca di dalam uh, pasal 15 kemudian juga pasal 16 ya. Kita melihat di sana bahwa bangsa Israel juga lagi-lagi menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Tuhan dan Musa yang diutus oleh Tuhan pada waktu itu dan mereka mulai bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan dan mereka selalu berkata bahwa mereka ingin kembali ke Mesir. Dan kita tahu sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan mereka untuk haus. Sesungguhnya Tuhan juga tidak membiarkan mereka akan mati kelaparan. Tapi itu merupakan ujian. Yang karena pada akhirnya Tuhan pun kita tahu dalam pembacaan kita, kalau kita membaca dalam pasal yang ke-15, ya, pasal 16, pasal 17 Tuhan menyediakan segala yang mereka perlukan. Peristiwa yang ke keempat, ya, yang terakhir dalam sesi ini, ialah ketika Tuhan meminta supaya Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima uh, firman Tuhan, kemudian Tuhan. Uh, menunda supaya Musa tidak langsung turun tetapi Tuhan ber, uh, Musa berada di atas gunung itu sehingga ini menyebabkan bangsa Israel mulai kehilangan kesabaran, mulai bersungut-sungut dan yang lebih tragisnya Saudara, ketika Musa tidak bersama-sama dengan mereka ya, kita lihat pemimpin yang lain yang bernama Harun akhirnya juga menjadi korban dan terseret kepada pemberontakan bangsa Israel dan mereka akhirnya membuat patung lembu emas untuk mereka sembah karena mereka telah kehilangan ya kehilangan kesabaran dan mereka bersungut-sungut dan mereka tidak percaya kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir Saudara, ada begitu banyak sesungguhnya kalau kita memperhatikan juga nanti dalam kitab bilangan dan seterusnya ada begitu banyak ujian-ujian lain yang diperhadapkan kepada bangsa Israel. Namun kita tiba pada kesimpulan bahwa bangsa ini sesungguhnya uh, tidak memberi respon bahwa sesungguhnya mereka percaya kepada Tuhan. Ya, sesungguhnya melalui keempat ujian yang hanya merupakan perwakilan dari banyak ujian-ujian lain yang ada di dalam kitab-kitab itu sesungguhnya ingin mengajarkan bahwa umatnya harus hidup percaya, harus hidup oleh iman mereka, bukan hidup karena mereka melihat. Namun kita tahu peristiwa-peristiwa itu mencatat ya, bahwa Israel gagal dalam setiap ujian. Mereka mem memiliki reaksi bukan percaya tetapi bersungut-sungut dan mempersalahkan pemimpin mereka bahkan mempersalahkan Tuhan. Israel menyalahkan Musa ketika Firaun membuat perbudakan mereka semakin sulit pada awal-awal pembebasan mereka. Bahkan bangsa Israel juga mengklaim bahwa mereka tidak pernah menginginkan pembebasan, ya. Ketika mereka terjebak ya di hadapan laut teberau Bahkan mereka juga mengeluh kepada Musa ketika mereka mengalami kehausan dan kelaparan. Ini menunjukkan bahwa ujian-ujian yang dihadapi oleh bangsa Israel tidak menghasilkan yang disebut dengan iman kepada Tuhan. Bahkan kita lihat juga dalam peristiwa yang keempat tadi, mereka gagal, ya. Mereka gagal untuk mempercayai Tuhan dan hambanya Musa, sehingga ketika uh, Musa tidak kunjung turun untuk memimpin mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanan, mereka justru mendirikan patung anak lembu emas. Nah, ini kita lihat, saudara, ini uh, yang dimaksudkan dengan tema tadi, yaitu ujian pembebasan. Nah, sebagai orang percaya pada masa kini, apa relevansi bagian firman Tuhan ini bagi kita? Tentu kalau kita melihat pengalaman pengalaman ini. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, ini ditulis supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Sehingga kegagalan-kegagalan umat Tuhan pada waktu itu tidak terulang dalam hidup kita hari ini. Dan saya juga sangat percaya dalam perjalanan hidup kita ketika sesudah kita dibebaskan ya sesudah kita dimerdekakan dari dosa sesudah kita menjadi orang percaya dan anak-anak Tuhan kita juga harus melewati berbagai ujian berbagai kesukaran nah dari pelajaran ini paling tidak kita bisa melihat ada dua pokok penting yang harus dapat kita relevansikan dalam hidup kita, yang pertama, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita menghadapi ujian, menghadapi berbagai kesukaran. Yang pertama yang harus kita tahu, bahwa sesungguhnya, apapun bentuk ujian atau pencobaan yang kita alami, sesungguhnya pencobaan atau ujian yang kita alami itu tidak pernah melampaui kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, ketika atas perkenanan Tuhan kita mengalami berbagai ujian, maka sebagaimana dikatakan di dalam uh, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, ya, dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu yang pertama. Jadi, apapun Pencobaan yang kita alami hari-hari ini, percayalah, apa yang dikatakan Firman Tuhan: "Sesungguhnya pencobaan ini tidak pernah melampaui kemampuan atau kekuatan yang ada pada kita, dan pada saat kita sedang mengalami pencobaan atau ujian itu, Tuhan pun memberi kita kekuatan dan memberi kita jalan keluar." Yang kedua yang harus kita mengerti. Bahwa sesungguhnya, apapun bentuk ujian pencobaan yang kita alami ketika kita mengiring Tuhan dalam panggilannya hari-hari sekarang ini, sesungguhnya semua ujian atau pencobaan itu memiliki tujuan untuk memurnikan iman kita kepadanya, sebagaimana yang uh, dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketujuh Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat ya ketujuh. Dengan demikian saudara maka jelas. Sesudah kita dibebaskan oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan, dengan metode Tuhan. Dengan tujuan yang jelas yang Tuhan tunjukkan melalui firmannya. Maka dalam perjalanan kita menuju panggilan surgawi itu. Kita masih diperhadapkan kepada berbagai ujian berbagai bentuk ujian misalnya kesukaran, sakit penyakit, krisis, persoalan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Namun melalui Firman Tuhan ini kita patut bersyukur karena Firman Tuhan jelas apapun yang kita alami hari ini, hari ini itu tidak melampaui kekuatan kita. Yang kedua, apapun yang kita alami hari hari ini memiliki tujuan supaya kita memiliki iman yang teruji yang pada akhirnya akan mendatangkan kemuliaan kehormatan pada hari di mana Yesus menyatakan diri biarlah kiranya renungan singkat pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati salam